Pahala tu semua kau nak tanggung tu. Eh, ayah kami bukannya tak sembahyang, kami sembahyang sangat. Apa yang dosa ya? Kita kena fahamlah kan, bahawa sembahyang ni yang pertama dan utama. Itu dia tanya di akhirat. Mula dia tanya sembahyang. Ini sembahyang tu penting. Kan? Sembahyang ni, kalau Abi ada sebut kat kita sebenarnya, ada 9 golongan orang yang sembahyang. Ada 9 jenis orang sembahyang. Kita nak faham sesungguhnya, nak tahu kita di kategori mana lah semayang pun. Barulah kita rasa nak semayang, rasa indah semayang, sesonok dengan semayang. 9 peringkat sembahyang. Golongan yang pertama ialah sembahyang orang-orang yang kafir. Rasulullah telah bersabda, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tidak bersembahyang, nescaya mereka itu kafir yang nyata. Dalam hal ini Imam Malik berkata jatuh kafir kalau seseorang itu tak sembahyang tanpa sebab. Tapi Imam Syafi'i berkata jatuh fasik kalau mereka masih yakin sembahyang itu fardu tapi tidak melaksanakan sembahyang tersebut. Jom, nak sesuatu ni.
Bakal gila lah, lagi, lagi berita. Eh, lah, tinggi sekali. Alah. Tak rasa ni. Aku ni tengah tinggi. Alah. Tak apa, kau pergi. Kau pergi lah. Tak lagi sekali? Tak, kau pergi. Okey. Okey. Jadi hari ini kita lihat ramai yang dah tak sembahyang. Umat Islam rata-rata tak sembahyang, tidak menunaikan sembahyang, lalai. Dan malah ada ramai juga yang tak tahu nak sembahyang. Tak sembahyang apa? Orang suruh habis sembahyang ni. Ya, ya. Aku ni sembahyang tak sembahyang sama je. Makan juga, Islam juga. Astaghfirullahaladzim. Weh, ingat Allah banyak weh. Hai macam tak tu. Okeylah, kau nak sangat dengan aku sembahyang. Ya, aku sembahyang. Sembahyang dengan Allah. Golongan yang kedua ialah orang yang sembahyang, orang yang derhaka. Iaitu mereka bersembahyang secara zahir sahaja. Bacaan masih tak betul. Tak belajar tajwid. Mereka ni hanya bertaklid buta. Sembahyang ikut-ikut. Ilmu tentang sembahyang langsung tak ada. Tapi mereka nak sembahyang lah. Mereka buat juga sembahyang tu. Jadi sembahyang begini, golongan ini akan tertolak, bahkan berdosa besar. Sebab mereka melakukan dalam keadaan penuh kejahilan. Dan hidup mereka dalam keadaan derhaka kepada Allah Ta'ala. Golongan yang ketiga ini ialah sembahyang orang-orang yang fasik. Mereka melaksanakan sembahyang. Bahkan mereka tahu ilmu sembahyang. Tapi mereka tak mampu untuk lawan nafsu terhadap terikan dan juga cantikkan dunia yang kuat. Ingat tak kita masih jauh? Aku tak ada umur dah. Aku sakit kepala dah. Aku nak pergi ubat sekejap. Jadi sembahyang mereka ikut mood. Kalau baik sembahyang, kalau sibuk, kalau ada kenduri, pesta ria, ziarah ke, lebih lagi dalam musafir, penat, letih dan sebagainya, maka tak sembahyanglah mereka. Golongan yang keempat ialah sembahyang orang-orang yang lalai. Golongan ini orang yang sembahyang menggunakan ilmunya secara tepat, fasih bacaannya, tetapi malangnya tidak khusyuk. Kalau kita diperiksa satu persatu bacaannya, lafaznya, banyaknya dia sendiri tidak faham akan apa yang disebutkannya itu. Lalu fikirannya tidak terpusat atau tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada sembahyang yang dilaksanakannya itu. Cuma mereka main hafal-hafal saja. Jadi fikirannya terus tertumpu pada dunia dan alam sekelilingnya. Fikirannya terus mengembara dalam sembahyang. Orang ini lalai dalam sembahyangnya. Golongan inilah yang disebut neraka willah bagi mereka. Golongan yang kelima, iaitu sembahyang orang awal muslimin. Golongan ini yang mengerjakan sembahyang cukup 5 waktu, tepat ilmunya, faham setiap bacaan sembahyang, fatihahnya, doa iftitahnya, tahiyatnya, tapi tak dihayati dalam sembahyang itu. Fikirannya masih melayang, mengingatkan perkara dunia. Dek kerana faham sahaja tapi tidak menghayati. Golongan yang keenam ialah sembahyang orang yang bermujahadah tetapi jiwanya masih lemah. Jadi golongan ini baik sedikit daripada golongan yang kelima tadi, tetapi masih main tarik tali dalam sembahyangnya. Sekali-sekala khusyuk, sekali-sekala lalai pula. Bila teringat sesuatu dalam sembahyangnya, teruslah terbawa-bawa, berkhayal dan seterusnya. Bila teringat Allah secara tiba-tiba, maka insaf dan dia sedarlah semula. Cuba dibawakannya hatinya itu serta fikirannya untuk menghayati setiap kalimah dan bacaan di dalam sembahyangnya. Begitulah hingga selesai sembahyangnya. Ia merintih dan tak mahu jadi begitu.
tetapi terjadi jua. Golongan ini adalah golongan yang lemah jiwanya. Nafsunya bertahap mulhamah, artinya menyesal akan kelalaian dan cuba baiki semula. Tapi masih tidak terdaya kerana tiada kekuatan jiwa. Jadi golongan ini terserahlah kepada Allah. Yang sedar dan khusyuk itu mudah-mudahan diterima oleh Allah. Golongan yang ketujuh ialah sembahyang orang-orang yang soleh, yakni orang-orang yang abrar ataupun ashabul yamin. Golongan ini yang mengerjakan sembahyang yang tepat ilmunya, serta faham langsung bacaan dan setiap lafaz di dalam sembahyangnya. Hati dan fikirannya tidak terbawa-bawa dengan keadaan sekelilingnya, sehingga pekerjaan atau apa-apa pun dilakukan atau yang difikirkan di luar sembahyang itu tidak akan mempengaruhi sembahyangnya. Golongan yang ke-8 pula ialah orang-orang mukarrabin, iaitu orang-orang yang dah hampir dengan Allah. Golongan ini seperti juga golongan yang ke-7 tadi, tetapi yang mempunyai kelebihan sedikit, iaitu bukan sahaja faham dan tidak mengerti dunia di dalam sembahyangnya, malahan dia dapat menghayati setiap makna bacaan sembahyangnya itu. Inilah orang-orang yang hampir dengan Allah. Golongannya ke-9, iaitu sembahyang orang-orang hak ataupun orang-orang siddiqin. Golongan ini adalah golongan yang tertinggi dari seluruh golongan-golongan tadi, iaitu bukan sahaja ibadah sembahyangnya itu dijiwai di dalam sembahyangnya, malahan ia dapat mempengaruhi di luar sembahyangnya. Ia telah fana dengan sembahyangnya. Ini dapat dibuktikan di dalam sejarah, seperti mana sembahyang Serena Ali ketika panah terpacak di betisnya. Untuk mencabutnya, baginda lakukan sembahyang terlebih dahulu. Maka dalam sembahyang itulah panah berkenaan telah dicabut. Makin banyak sembahyang, makin terasa lazatnya. Hatinya hanya pada Tuhannya. Golongan inilah golongan yang benar, golongan hak, ataupun disebut sebagai golongan siddiqin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih anakku. InsyaAllah kami akan usahakan, abang nak usahakan semayang orang yang soleh kan tidak? Betul tak, Dik? Alhamdulillah. Tapi biar tinggi sikit. Solat para Nabi dan Rasul. Macam itulah anak-anak yang soleh, cita-cita tinggi untuk baiki diri. Dirikanlah sembahyang di atas waktunya.